Guys, hari ini kita bahkan ngebahas creepypasta missing monsters yang udah temen-temen tunggu, Red Mountain Morsel. Nah, creepypastanya kalau kita taruh salah satu monster persis di sebelah dari Red Mountain Morsel yang terkutuk ini, guys, katanya dia bahkan berubah menjadi creepypasta. Pertama, coba kita tumbahin dulu si Toadjammer ini. Nah lo, jadi copot nggak itu semua jari jempolnya? Konoging? Jadi beneran emot batu dia. Nah, jadi itu dia creepypasta dari batu terkutuk di Missing Monsters yang bisa ngeubah monsters kita dari monsters jadi makin monsters ya. Nah, kita bahkan ngebahas itu nanti lebih lanjut di final videonya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman subscribe channel ini, like, comment, and share, guys. Thank you. Kita masuk guys ke game Missing Monsters. Hari ini kita bakal ngebahas creepypasta Missing Monsters, yaitu Red Mountain Morsel. Yep, jadi tadi di awal kita udah lihat guys ya, dua korban monstersku yang udah menjadi creepypasta karena tadi aku taruh dia di sebelah dari Mountain Morsel ini. Tapi kita bisa balikin monster kita ini lagi guys. Katanya ini kita bisa ngebalikin dia dengan namanya Holy Mountain Morsel. Nanti kita bakalan coba balikin lagi pas udah di akhir video aja, oke? Nih, sekarang kita coba ngambil si mamut kita, taruh ke sebelah dari si Red Mountain Morsel. Kita tunggu 3 detik, 1, 2, 3. Nah loh, mamut kita berubah menjadi minion. Gimana jadi minion coba dah? Apa yang sudah keperbuat kepadamu mamut? Maafkan aku mamot. Tapi keren. Ya udah deh, kita taruh ini ya. Jadi itu dia dari creepypasta si mamot kita menjadi si mamot putri duyung. Next kali ini coba kita mengubah si T-Rex guys. Coba T-Rex kita taruh ke sebelah dari Red Mountain Morsel. 1, 2, 3. Kenapa jadi bambu? Apaan deh ini? Next kali ini guys, coba kita mengubah si guest lagi nih. Nah, guest bahkan jadi tumbal ke 1, 2, 3, ke 5 kita. Jadi ada bumi nggak tuh yang memutarin dia? Rare guest kita juga berubah nggak tuh? Cuman dia jadi, jadi kuning dia. Terima kasih creepypasta udah menghancurkan semua monstersku. Kali ini aku mau memindahkan si PVJ kita ke dari sebelah Red Mountain Morsel. Boom, jadi tanaman Mario Bros yang tukang makan orang itu. Next, coba kita tumbalkan si Upin ke sebelah dari si Red Mountain Morsel. 1, 2, 3. Oh, bentar dong, itu skinnya bukan mengubah Furcon menjadi Grumpire, tapi mengubah Grumpire jadi Furcon, guys. Tidak apa yang sudah aku lakukan kepada Missing Monstersku. Wait, ini versi rare-nya matanya, bahkan kelopak matanya itu gak sesuai. Ini buat teman-teman yang tanya, bang itu cuma di Pen Island, bang enggak. Di Call Island juga terpengaruh. Wah, masih menjadi ikan duyung di sini. Oh, ini juga PVJ juga kan nih. Wait, gimana kok kita taruh Epic U-Box ke sebelah dari si Red Mountain Morsel? What? Apa yang sudah kuperbuat guys? Tidak, kembalikan Epic Plant Islandku. Ini kenapa jadi U-Box Fanmade Fire Heaven? Abis itu tadi aku ada ngubah juga beberapa guys. Ini dari siapa nih? Octopus ya, Octopus jadi Seledri. Oh, dan Didu juga aku ubah jadi jadi muka siapa dia? Ini versi fullnya dari tadi si Seledri itu. Kurik banget, tidak. Wait, bahkan ini juga, ini apa nih? Ini Sahib Bob. Jadi bola Pokemon. Ini apa ini tangannya? Hey. Ntar kenapa jadi The Rock? Apa yang sudah aku lakukan? Udah ini beranda rusak. Udah rusak Missing Monstersku, udah. Coba kita beli Red Mountain Morsel ini ke dari si Earth Island. Abis itu kita taruh si Quarister kita ke sini. 1, 2, 3.
Tada! Jadi ada domba, ada sapi, ada harimau, singa, atau apapun di kepalanya. Yap, yap, yap. Waduh! Selamatkan aku, guys. Aduh, tidak. Waristerku, kenapa menjadi begini? Kenapa jadi trio macan, guys? Ya, jadi itu dia creepypasta yang mengubah semua monster kita menjadi creepypasta. Sebagai... Nggak semua sih. Ada yang menjadi rock juga. Dan ya, ini guys, sepertinya ini saatnya... Ini udah hancur banget sih. Ini udah chaos banget. Jadi ya, sepertinya sekarang saatnya kita simsalabim dulu si Red Mountain Morsel ini menjadi Holy Mountain Morsel biar kita bisa mengembalikan semua menjadi semula, oke? Bimsalabim, adakadabra. Cium! Nah, ini dia Holy Mountain Morsel. Jadi kali ini udah berubah menjadi versi Holy, guys. So, ini creepypasta yang baru. Jadi kalau Holy ini sekarang udah muncul di pulau kita, kita bisa membuat permohonan apapun kepada dia. Jadi yuk kita buat permohonan dulu. Holy Mountain Morsel, tolonglah kembalikan semua monstersku menjadi semula. Aku muak melihat mamutku seperti itu. Tapi kayaknya yang nogging boleh sih, tetap The Rock sih. Ya, tolonglah Holy Mountain Morsel. Baiklah, karena kamu sudah ngebangunin aku bakal ngabulin satu permintaan apa saja dari kamu. Simsalabim, adakadabra. Akhirnya kembali, guys. Ini juga Mountain Morsel kita udah menjadi normal, menjadi Mount Not Sure yang normal lagi. Dan kecuali kecuali nogging kita masih di stay in menjadi The Rock. Ya, akhirnya ya aku memperbaiki semua kerusakan yang disebabkan. Ini juga berubah semua dong. Udah dong, kecuali... Ya, kecuali nogging yang ini masih sama. Mamutku kembali, yey. Guysku, yey. Terima kasih kawan-kawanku sudah kembali semua. Maafkan yang sudah kuperbuatkan kepada kalian. Yey, Groom Fire kita juga udah bukan Upin lagi. Tadi Upin itu, aduh, mimpi buruk apa? Tadi itu mimpi buruk apa? Dan ya itu dia, guys. Jadi untuk dari creepypasta masing-masing monsters kita, yang sebelum kita closing nih, aku jelasin dulu ke teman-teman gimana cara aku ngebuat semua tadi skin-skin itu. Jadi aku ini download skinnya, guys, di dari game Banana. Nah, ini game Banana ini ada banyak. Jadi ini bukan cuma ada Friday Night Funkin', juga ada mod-mod dari My Singing Monsters. Abis itu ke teman-teman download nih ya, teman-teman mau skinnya apa, kalian tinggal pindahin ini ke datanya ke dari file My Singing Monsters. Tapi ya itu cuma skin, itu creepypasta palsu, guys. Semua cuma gimmick, dari tadi aku cuma gimmick. Yap, jadi itu dia creepypasta My Singing Monsters Red Mountain Morsel yang semua cuman gimmick. Aku gak tahu aku bergimmick berapa lama tadi itu. Tapi lucu-lucu, skinnya ada yang lucu, ada yang versi meme, ada yang versi The Rock, ada yang versi serem, ada yang versi Groom Fire menjadi Upin juga, itu keren banget sih itu sih. Ya, dan itu cuman skin kok, kayak modal, kayak bisa coba cek aja di game Banana. Tadi aku udah tunjukin gimana caranya, guys, cuman aku gak tahu yang versi HP gimana. Tapi untuk sekarang buat teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga, guys. Thank you. Oh.